Baik, saudara-saudara, baru saja rapat selesai dipimpin Bapak Presiden mengevaluasi soal bantuan sosial beras yang 10 kilo. Jadi tadi sudah diputuskan harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut nanti sampai kuartal kedua tahun 2024, Maret, April, Mei, Juni. Jadi akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus memang tidak naik lagi tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan. Kira-kira itu intinya rapat hari ini. Terima kasih. Nah, kemudian kan sudah dahulu sudah diputuskan disetujui impor 2 juta tambah lagi 2 juta sudah akan masuk sampai Desember ini. Yang sudah masuk kan 2 juta, tambah lagi 600, kekurangannya karena tidak mampu pelabung-pelabung kita, maka akan dilanjutkan kemungkinan Januari baru selesai, sehingga stok beras kita akan mencapai jumlahnya hampir 2 juta ton. Jadi aman soal stok. Saya kira begitu ya. Oh, 21, hampir 22 juta. 22 juta kurang sedikit. Saya kira begitu, terima kasih.